Hewan yang bisa mematikan? Nomor satu. Kelabang yang masuk kuping. Kupingnya siapa? Orang lah, masa kupingnya kelabang sendiri? Yasmin pakai nanya, Yasmin. Pas, saya udah deh, saya gak peduli jawabannya. Tolong jelaskan, kelabang masuk kupingnya sendiri. Saya merasa terganggu dengan Anda ini. Merendahkan intelektualitas Bapak, loh. Anda mengatakan bagaimana? Kelabang masuk kupingnya sendiri. Mungkin gak itu? Ya gak mungkin. Nah makanya, pertanyaannya adalah yang bukan yang merendahkan sebenarnya bukan Akbar. Akbar ini justru mempertanyakan. Nah, terus? Yang merendahkan itu Anda. Loh kenapa? Masih pakai nanya, kupingnya siapa? Itu berarti Anda merendahkan. Saya kurangi 50. Ini instruksi dari bulan. Waduh, beneran. Pak, wah. Ini esensial ini. Jahat nih orang nih. Kok? Iya nih. Jahat. Wajar dong Pak Yasmin. Sejahat-jahat gak masuk ke telinga Anda ya. Sudah bacakan di mana lagi menunggukan poin 50. Dan tim B, 100. Baik, terus. Perhatikan baik-baik ya. Dan pemenangnya adalah tim B karena sudah habis. Iya. Yeah. Berarti. Udah, Pak. Pemenangnya nah. Adalah tim B. Dan tim B, Anda sebagai pemenang, ada yang bisa Anda pulang adalah ini dia. Silakan Bung Alex. Malibu, Du. Iya, jalan-jalan. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah jalan-jalan ke Malibu yang dipersembahkan oleh obat batuk oles. Tukles, tukles. Batuk hilang hanya dengan sekali olesan. Silakan bawa pulang. Ini dia, hadiahnya sudah diberikan. Jalan-jalan. Malibu. Pak ini Malibu apa brownies, Pak? Kok kotak gini, Pak? Tiket lah. Kan jalan-jalan travel, jalan. Travel, oh, travel. Kocak. Tiket atau apa? Jalan-jalan ke Malibu. Wah, wow. Makasih banyak, ya. Makasih banyak loh, Pak. Aduh. Tapi kalau pacarnya kita dapat jalan-jalan ke Malibu, tapi pemirsa di rumah dapat 400.000. Iya. Jangan lupa dipotong pajak. Ya. Tadi pertanyaan Twitter kita ada 10 kotak huruf keempat A. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jawaban yang benar dan tepat adalah ini dia. Ini. Nah, bagi Anda yang menjawab dengan tepat dan paling cepat menjawab akan mendapatkan 500.000 rupiah dipotong pajak dari WIB. Yes, selamat sekali lagi. Wow. Dan tentunya mudah-mudahan semua permainan yang telah kita mainkan bersama itu bisa menjauhkan kita dari sifat sentimen. Betul. Ya. Dan calon tong seperti biasa akan memberikan sedikit petuah dan juga konklusi dari tema kita pada malam hari ini tentang sentimen. Silakan ya. Ingat ya, sentimen itu adalah perasaan berlebihan karena ada rasa benci, tidak suka atau iri. Jadi sifatnya cenderung negatif. Karena itu yang perlu Anda ingat, jangan membenci orang berlebihan. Kalau tidak mau, Anda disebut sentimen. Jangan menyerang orang berlebihan kalau Anda tidak mau berurusan dengan Batman, Superman, dan semua anggota X-Men. Hei, kamu siapa dong? Luar biasa, menyentuh sekali. Jangan lupa silakan hapus tetesan air mata Anda. Ya. Baik, luar biasa. Banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari acara ini. Tentunya terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh pengisi acara, DJ Jasmine, dan juga Mas Sidik, dan tentunya pemirsa yang ada di rumah. Jangan lupa kita akan bertemu lagi weekend minggu depan. Sampai ketemu lagi di WIB. Waktu